Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku pecinta elektronika dimanapun sampean anda berada, salam jumpa lagi sama Dirga Electric Channel. Baik dulurku, ini ada cerita-cerita sedikit yang saya kecele ya lur. Jadi ini TV 42 in LG lur. Jadi saya baru pulang dari user ya lur. Nah, informasi atau kronologisnya kayak gini lur ya. Jadi ini TV nggak bisa untuk HDMI waktu beliau pakai prasmedia gitu ya lur, jadi di jalur HDMI nggak bisa, terus pakai jalur RCA ya lur, dan bisa ya lur. Nah, terus beliau ganti server ya lur, ganti server ke MyRepublic. Nah, terus dipakaikan ke HDMI nggak bisa, di RCA pun nggak bisa dulu gitu. Jadi saya sempat coba juga di jalur input RCA, memang nggak bisa lur. Yang tadinya ini TV bisa di jalur RCA pada server yang TV langganan plasmedia ya lur ya. Sekarang pindah ke MyRepublic, di RCA nggak mau, di HDMI nggak mau. Jadi ini yang beliau inginkan itu bagaimana caranya supaya bisa pakai jalur HDMI gitu ya lur ya. Saya usahakan RCA nggak mau, yang penting HDMI-nya bisa berfungsi gitu, karena dia udah pindah server ya lur ya. Jadi saya sempat terkejut juga nih lur, setelah saya bongkar ini TV lur, dan saya tertipu juga lur. Ternyata mainboard ini cuma pajangan lur, mainboard aslinya lur sudah diganti pakai universal lur. Aduh, jadi ini dari mainboard universal ini masuknya kan ke sini lur. Karena emang ini mainboard yang universal ini nggak ada jalur HDMI ya lur ya, jadi hanya flash disk TV analog ya lur, belum digital. Jadi ini standar ya lur ya, nggak tahu nih dari bengkel sebelumnya ya lur ya. Nah, jadi jalur masuknya lewat sini lur, waktu di plasmedia ya lur bisa ya lur. Nah, sekarang ganti server masuk ke sini sudah nggak mau lur. Dan saya bilang sama pemiliknya, saya agak curiga dengan receivernya ya lur ya. Dan receivernya dipakai-pakai HDMI di TV yang lain normal lur, di TV yang ini nggak mau gitu. Jadi akhirnya saya, ya sudahlah, ini sudah terlanjur, gimana caranya supaya, karena kalau saya browsing-browsing di channel YouTube ya lur, permasalahan nggak mau HDMI itu nggak bisa support ya lur, nggak bisa ada sinyal. Rata-rata kasusnya di IC Micon ya lur, IC Micon, IC utamanya ya lur. Dan solusinya kalau nggak ganti IC utama ya ganti mainboardnya. Akhirnya saya inisiatifkan, saya pakai apa lur? Saya pakai konverter lur. Seperti ini lur, ini jeroannya ya lur. Nah, ada boxnya kayak gini lur. Nah, ini lur. Kayak gini lur. Komponen NTC PAL. Nah, ini boxnya lur nih, mini HDMI 12AV ya lur, upscaler 1080p. Ini outputnya, jadi outputnya RCA lur. Jadi nanti dari jalur output RCA ini kita masukin ke input RCA yang di sini lur. Dan ini ke sini-sini juga lur, sini-sini juga ya lur. Sudah saya sambung kabelnya lur ke sini lur. Nah, ini buatnya ya lur. Nah, ini input HDMI nya yang ini lur, HDMI nya dari set top box ataupun dari receiver masuk ke sini, keluar baru masuk ke input RCA ya lur. Jadi nanti pakai jalur RCA tapi melalui konverter ini ya lur ya. Tuh kayak gini lur. Jadi ini nggak perlu tegangan ya lur, nih ada setting. Nah, untuk pilihan sistem color ya lur, NTSC sama PAL. Terus yang ini USB power, ini saya rasa nggak perlu dipakai ini untuk supply ya lur ya, dikosongkan dulu aja lur ya. Nah, ini saya udah bikin lur gini lur. Ini bingkainya saya potong, jadi saya nanti mau taruh di sini lur. Nah, ini masuk begini ya lur ya. Nah, kira-kira seperti ini ya lur ya. Nah, ini jalur RCA lur, ini ground, ini jalur video output. Yang dua ini audio output LR ya lur. Ini lewat IC, tapi ini kita coba untuk nggak pakai setrum dulu ya lur ya. Jadi ini saya mau rakit dulu lur. Saya mau rakit dulu dan
disimak hasilnya seperti apa supaya bisa untuk HDMI, jalur input HDMI portnya ya lur, di TV berlangganan sekarang ke My Republic ya lur. Disimak terus dulu solusinya dan hasil akhir sampai tuntas. Lanjut. Iya dulurku, jadi ini udah saya pasang di sini lur. Ini jadikan ini yang saya potong untuk potnya ya lur ya, ini biar bisa lolos ke samping sini lur. Saya lem power glue bawahnya, habis power glue lalu pakai ini lur, lem bakar ya lur ya, jadi biar kenceng ya lur. Ini kenceng. Oke lur ya, jadi kita tinggal semuanya udah kayak gini kayak tadinya ya lur ya, kita pasang lagi. Ini tutupnya dulu. Oke. Ini, jadi ini nanti kita tinggal baut-baut aja ya lur ya, disimak ya lur ya hasil akhirnya. Untuk tipenya ini lur, 42LV3730 ya lur, televisi LCD LED 42LV3730. Baik lur ya, kita baut-bautin semua, kita rapihin, kita nanti tes hasil akhirnya. Lanjut. Oke dulur, ini ya lur, sudah dirapiin, sudah saya diriin kayak gini. Di sini di belakangnya, nah ini lur, STB sudah siap ya lur ya. Jadi ntar kita masukin ke sini lur, potnya lur. Ini pot HDMI nya, waduh, nyangkut di sana lur, saya siapin dulu. Nyangkut di sini, sebentar ya lur, saya siapin. Ya, ini dia lur, kita pasangin ya lur. Nah ini di sini lur, 1, 2, 3. Nah ini yang tambahan lur, yang ini lur, kita masukin ke sini. Wah terlalu mepet ya lur, terlalu ke dalam lur. Oke. Oke, sudah masuk, sudah keras lur. Iya lur, HDMI nya potnya sudah masuk lur, ini colokannya, colokan. Oke. Nah, itu udah nyala lur, standby nya ya lur. Ini jadi pakai modul universal kayak gini lur tuh. Nah seperti ini ya lur tuh, alhamdulillah ya lur tuh, sudah cakep ya lur tuh ya lur. Jadi ini tadi pakai konverter ya lur. Konverternya nggak pakai tegangan lagi lur. Tuh, cantik nih ya lur. Jadi demikian ya lur, cara modifikasi ya lur. Modifikasi jalur HDMI yang tidak berfungsi ya lur ya, menggunakan konverter. Terima kasih dulur, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.